Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mancing mania dimanapun Anda berada. Kali ini temanya mancing ya, mancing liar. Menurut informasi tadi malam di grup perumahan, katanya ada ini ya, keramba yang jebol. Jadi saya akan mencoba untuk membuktikan apakah ada sisa-sisa ikan yang masih bisa dicari ya. Ini kebetulan di aliran sungai Katulampa ya, seperti ini ya. Nah, alirannya. Ini lumayan deras ini kesana ya. Kesana lumayan deras sekali. Ini ada beberapa keramba-keramba ya. Nah, di sini saya akan mencoba mencari apa dapat ikan apa aja ya. Kali masih ada sisa lele ataupun apa ya, kita coba. Yes. Kita taruh dulu. Jadi menurut informasi di apa namanya aliran sungai ini ya, ada banyak sekali kan lelenya. Kita taruh dulu. Jadi kan lelenya banyak ya di sini ya, macam-macam jenisnya ya, nggak tahu dah. Pokoknya kita coba saja apakah ada ikan lelenya ya. Ini kita pandangin kayak gini. Alirannya deras banget ya. Ya, kita tunggu apakah ada hasil. Ah, lama banget bro, ini belum dapat juga. Ya. Ini kalian ingin tahu aliran Katulampanya? Sana katanya banyak lelenya tuh, cuman aksesnya agak susah ya ke bawah. Juga ada keramba nih, keramba tuh. Aduh, wah,
jelek tapi dapat ikan sepat bos, ikannya ikan sepat nih, strike bos, cuman ikan sepat nih, udah jelas nih. Nah, lumayan lah daripada nggak dapet. Ya teman-teman, untuk mancing kali ini kita sudahi dulu. Nanti kita akan mancing yang lebih ekstrim lagi di aliran Katulampa ya, yang dekat Kali Baru. Sementara untuk mancing cuma dapat ikan sepat ternyata ya. Mandikan cepat. Ya, semoga bermanfaat ya, menginspirasi untuk semangat tetap mancing walaupun dapatnya cuma ikan sepat ya. Besok kita akan mancing di aliran Kali Baru ya. Besok. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe and komennya ya. Hari ini mancingnya cuma dapat ikan sepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.